you mm -hmm. mata yang tertuju ke depan, mata yang fokus ke depan. Saya ambil dari ayat pokok kita di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini penting, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kalau saudara tidak ke depan, saudara bisa tidak fokus, perhatian saudara terpecah, bahkan saudara bisa tersandung. Ribada, lihat ini, lihat itu, lihat samping, lihat kiri, banyak orang karena tidak fokus ke depan tersandung. Bahwa itu firman Tuhan ini benar. Nah mengapa kita harus memandang ke depan? Apa yang ada di depan? Kita harus lengkapi ayat ini. Dengan Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Oh, haleluya. Di depan ada siapa? Yesus. Dia berjalan di depan kita. Dia menerobos bagi kita. Haleluya, dia ada di depan. Oleh sebab itu, ketika kita melihat ke depan, kita melihat kepada Yesus, dia pemimpin kita. Haleluya! Jadi, saudara, mata yang tertuju ke depan ini artinya kita memandang kepada Yesus, Juru Selamat kita, memandang kepada Tuhan, tentu dengan mata iman. Dengan mata rohani. Kita bisa melihat Yesus ada di depan kita. Haleluya. Dia yang memimpin kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab. Maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan itu sangat penting. Pandangan itu bisa mempengaruhi segenap hidup kita. Kemana kita memandang. Itu bisa mempengaruhi kemana kita pergi. Pernah tidak waktu nyetir. Karena saudara memandang sesuatu. Tiba-tiba nubruk. Pasti pernah, yang pernah menyetir pasti pernah. Nah sebab itu kita perlu mengerti bahwa pandangan ini sangat penting. Matius 6 ayat 22, Tuhan Yesus berkata demikian, Mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Matamu kalau baik, kalau matamu sehat, maka tubuhmu hidupmu juga akan baik, terang, sehat. Kalau kita pelajari sedikit kata baik ini di dalam bahasa aslinya haplos itu artinya single satu terfokus itu artinya kata haplos itu kita melihat fokus ke depan dan lawannya dari kata fokus kata single adalah double benar mata sudah melihat double maka kalau sudah double itu bahaya sungguh itu kalau sudah bisa lihat kiri kanan bersama-sama wah itu bahaya jadi firman tuhan berkata biarlah matamu itu tetap Tetap satu tujuan ke depan single, jangan sampai double. Suami-suami jangan mendobel matanya ya, lihat saja kepada istrimu. Jangan sampai mendua. Jadi ini pandangan mata sangat penting. Makanya dikatakan, hendaklah matamu fokus ke depan, tertuju kepada satu tujuan, satu arah visi Yesus di depan. Tujuan kita ada di depan, haleluya. Saya mau mengajak Saudara untuk melihat lebih jauh beberapa studi kasus dari Alkitab. Apa sih bedanya mata yang fokus, mata yang tujuannya pas, mata yang benar, mata yang baik dengan mata yang tidak baik? Mari pertama-tama kita melihat di dalam bilangan pasal 13 ayat 31 dan ayat yang ke-33. Tetapi Orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 33, juga kami lihat, nah perhatikan kami lihat ini, saya garis bawah ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat, dua kali dia, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Coba sudah perhatikan ini. Ini kisah yang sudah tidak asing lagi bukan? Kisah tentang 12 pengintai. Bagaimana 10 melawan 2. Yang 10 berkata, waduh kita nggak bisa masuk tanah ini. Memang tanahnya baik, tapi kita nggak bisa, nggak mungkin kita. Karena tantangannya terlalu besar, berbahaya. Musuh kita terlalu kuat. Dan kita tidak mungkin mampu. Mereka itu kayak raksasa. Dan kita ini loh. Kalau dibandingkan mereka kita kayak belalang. Ini pandangan dari 10 pengintai ya. Saya perhatikan bagaimana mereka memandang masalah dan persoalan yang ada di depan mereka. Tantangan yang ada di depan mereka. Mereka melihat begitu besar tantangan itu. Dan mereka lihat kita tidak mampu. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana Yosua dan Kaleb memandang di dalam bilangan pasal 14 ayat 7 sampai 9. Ini perkataan dari Yosua dan Kaleb. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ayat 9 hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Haleluya. Luar biasa ini. Heran saya. Sama-sama melihat, sama-sama memandang. Tapi sudut pandangnya itu bisa berbeda 180 derajat. Yang satunya kerdil. Kita tidak bisa masuk, mati kita ini. Aduh, diinjak kayak walang bisa meledet kita ini aduh. Tapi yang satu berkata, negeri itu aduh, baiknya luar biasa. Kita harus masuk, kita pasti bisa menduduki. Karena Tuhan menyertai kita, haleluya. Bagaimana saudara memandang masalah persoalan saudara? Seperti sepuluh pengintai atau seperti Yosua dan Kaleb? Coba kita bandingkan mereka. Sepuluh pengintai, mereka memandang kepada musuh yang besar. Tantangan kesulitan menghadang tetapi Yosua dan Kaleb memandang sasaran yang indah. Negeri yang luar biasa. Yang berlimpah susu dan madunya subur. Gak seperti ini padang pasir tapi itu subur. Aduh kita ayo dang-dang masuk. Wis. Mau tunggu apa lagi? Lalu sepuluh pengintai pandangannya tertuju kepada apa? Ketidakmampuan diri sendiri. Saya tidak akan bisa. Mustahil. ndak mungkin kita bisa masuk. Tapi yang sini tidak melihat kepada kemampuan. Memang kemampuan sendiri tidak mungkin. Tapi yang dia lihat adalah kemampuan Tuhan. Haleluya. Keperkasaan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan menyertai kita. Kita pasti akan masuk ke negeri itu. Cuma sayangnya kalah suara. Maka mereka akhirnya harus berputar-putar sampai mati di padang gurun. 40 tahun kemudian kembali lagi ke situ. Kau harus kembali lagi. Jadi, saudara-saudara, ini menjadi satu contoh bagi kita, ya. Bagaimana kita memandang itu sangat mempengaruhi. Kalau saudara memandang kesulitan, memandang ketidakmampuan, saudara kita pasti akan lemah. Saya tidak mampu, tapi kalau saudara memandang kepada Yesus Kristus yang menyertai kita. Allah yang maha besar itu. Allah seruah sekalian alam itu. Maka saudara pasti akan maju terus. Dan menduduki tanah kanaan itu. Haleluya. Yang kedua. Saya ajak saudara melihat satu cerita. Di dalam dua tawari pasal yang ke-20. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku, sekarang mereka di Hase son Tamar, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat mendapat berita yang menggetarkan hati. Karena dia diserang oleh pasukan gabungan yang sangat besar. Dan mereka sudah diambang pintu. Siap untuk menyerang. Sudah kita bisa bayangkan bagaimana mereka semua ketakutan. Dan mereka pasti punya gambaran-gambaran yang mengerikan. Dan firman Tuhan jelas berkata bahwa Yosafat pun takut. Takut itu memang wajar ya. Manusia bisa takut. Kita bisa alami ini ketakutan. Aduh. Takut, mungkin saudara mendengar sesuatu, difonis sesuatu oleh dokter atau apapun juga. Walaupun kita tahu kebenaran firman, tapi sesaat kita bisa takut. Yosafat juga takut mendengar berita ini. Tetapi apa yang dilakukan waktu kita takut, itu yang menentukan kita. Raja Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada firmanmu. Itu Raja Daud. Dan kita lihat di sini Yosafat, waktu dia merasa ketakutan, dia mengambil satu langkah. Dia berdoa mencari Tuhan dengan berpuasa. Dan bukan cuma dia, tapi dia ajak seluruh rakyatnya untuk berdoa bersama-sama mencari Tuhan. Haleluya. Nah ini suatu langkah yang luar biasa. Kita baca satu ayat bagaimana doa Yosafat di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami apa? tertuju kepadamu. Haleluya. Ini adalah doa yang luar biasa. We do not know what to do, but our eyes are upon you. Haleluya. Kami tidak tahu, Tuhan harus berbuat apa lagi? Memang tidak punya cara. Memang mau gimana? Mau minta bantuan? Mau minta bantuan siapa? Tidak punya cara. Tuhan, kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak punya cara lagi, Tuhan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya! Biarlah ini menjadi doamu. Di dalam kesesakan engkau dapat berkata Tuhan saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi aku percaya dan mataku tertuju kepadamu. Haleluya luar biasa. Ya, ini salah satu doa yang sangat luar biasa yang tercantum dalam Alkitab. Lalu bagaimana Tuhan menjawab doa ini? Coba kita sekarang membaca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Lalu Yahaziel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru. Ini nubuatan roh kudus. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Bukan kamu yang berperang, melainkan Allah yang akan berperang ganti kamu. Oh luar biasa. Satu jaminan firman Tuhan datang kepada Yosafat. Ketika matanya dia tujukan kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, Tidak usah takut anakku, tidak usah kaget, tidak usah panik, tidak usah terkejut. Lihat nanti aku yang akan berperang ganti kamu. Dan memang sudah peperangan yang boleh dikata ini adalah peperangan yang spektakuler. Kemenangan yang spektakuler. Bahkan mereka tidak perlu menghunus pedang. Musuh sudah mati semua. Musuh sudah dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Allah seruah sekalian alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan berperang ganti kita. Ketika mata kita kita tujukan kepada Tuhan, luar biasa ya. Ini adalah satu contoh yang luar biasa. Mari menghadapi masalah, hal yang menakutkan, perkara-perkara yang sukar, sakit, penyakit, kesulitan-kesulitan ekonomi, dan segala macam hal. Biarlah kita mau berdoa seperti Yosafat. Tuhan, kami memang tidak punya kekuatan, kami tidak mampu, dan kami juga tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dan nanti saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan berperang ganti saudara. Kasus yang berikutnya, Petrus saudara. -saudara. Kisah tentang Yesus berjalan di atas air ini, itu tercatat di tiga Injil, Matius ada di Markus, ada di Yohanes. Tetapi hanya Matius yang mencatat tentang bagaimana Petrus juga ikut berjalan di atas air. Jadi hanya Matius yang mencatat ini. Tentu ada hal yang khusus. Saya masih belum menemukan apa signifikannya, kepentingannya di sini. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat ini, ya saya sudah tidak bacakan lagi. Bagaimana ayatnya? Saya sudah, saya sudah tahu semua ceritanya ya. Yesus menghampiri mereka berjalan di atas air. Lalu Petrus berkata Tuhan, kalau memang benar itu engkau, izinkan aku juga berjalan di atas air. Turun dan Tuhan Yesus berkata. Kam, mari datang. Waduh, Tuhan tuh begitu baik diundang, dan Petrus keluar. Ini di tengah-tengah wangi ribut, tuh. Ini saudara ya, di tengah-tengah gelombang yang besar. Petrus tiba-tiba muncul satu iman, satu keberanian. Dia keluarkan kakinya dari perahu, dan dia mulai menginjak lautan yang bergelombang, dan dia mulai berjalan kepada Yesus. Haleluya! Dia berjalan di atas air, laut Danau Galilea yang sedang bergelora oleh angin ribut yang besar. Dan dia berjalan menuju Yesus. Tidak tahu berapa langkah, tiba-tiba dia mulai lihat. Wih, wih gede nere ini ombak. E. Waduh, eh. loh kapalku di mana? Wah, kok sudah jauh. Loh Yesus. Ah, firman Tuhan berkata, when he saw the wind. Ketika dia melihat angin ribut itu, ini saya kutip dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau bahasa terjemahan kita, tidak kata-kata melihat, tapi aslinya itu ada. Dikatakan, tetapi waktu Petrus melihat, nah pandangannya mulai mingsir. Tadinya dia menuju Yesus, oh dia senang sekali, saudara-saudara. Tapi ketika dia mulai melihat betapa besarnya angin di danau itu, takut, fear, oh aku bisa tenggelam ini, nggak main-main ini. Dan dikatakan apa? dan Petrus mulai tenggelam. Namun kita bersyukur Petrus dia masih sempat berteriak, "Tuhan, tolong aku." Dan seketika itu Yesus pegang tangannya. Dan Yesus angkat Petrus dari air. Petrus selamat. Tapi dia sempat basah kuyup, mungkin sempat minum air juga. Mukanya pasti pucat tenggelam. Nah, Saudara-saudara, pandangan kita menentukan. Ketika kita memandang tertuju ke depan, tertuju kepada Yesus, maka kita akan dapat berjalan di atas segala permasalahan kita. Angin ribut, gelombang, dan segala sesuatu badai, topan boleh datang, tapi kita berjalan di atasnya. Tapi jangan sampai kita mulai melihat, aduh bahaya ini, waduh loh temanku, waduh di belakang, waduh aku gak bawa apa-apa ini. Tenggelam dia. Ketika pandangannya sudah tidak fokus lagi, yang mulai tenggelam. Karena apa? Dia takut. Fear. Fear dan faith itu ketakutan, dan iman itu bertolak belakang. Ketakutan membuat iman kita lemah, tapi ketika kita percaya, kita melihat Yesus, kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Datanglah, berjalan terus, mata tertuju kepada Yesus, maka ketakutan itu akan sirna. Oleh sebab itu, ayo kita kembali fokuskan mata rohani kita, memandang kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia ada di depan kita. Dia berkata kepada kita, datanglah anakku. Kamu engkau juga akan dapat berjalan di atas masalah persoalan. Seberapa besar angin ribut yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Saudara akan dapat berdiri di atasnya. Haleluya. Saudara tidak akan tenggelam, tapi saudara akan berjalan di atas ombak angin ribut yang besar. Ketika saudara melihat kepada Yesus kesempatan yang baik. Kita mau membaharui kembali iman kita di dalam hati kita Mata kita boleh terfokus ke depan kepada Yesus. Saya akan tutup dengan dua ayat di sini dari Pemasmur. Tetapi kepada mula ya Allah Tuhanku mataku tertuju. Pada mula aku berlindung jangan campakkan aku. Ayat berikutnya. Tujukanlah Pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.